A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah di pagi Jumaat yang barakah ini kita dapat bersama sekali lagi. Dan saya selamat datang kepada tuan-tuan dan puan yang sudah menggunakan masa ya untuk bersama dengan kami dalam program Sembang Sembang SMB pada pagi yang barakah ini. Alhamdulillah. Nah, saya Muhammad Zaki Ajalawi, menjadi moderator anda. Dan topik yang kita kongsikan pada pagi ini cukup menarik ya tuan-tuan ya. Zakat ISB, hukum, syarat dan cara pengiraannya yang perlu kita tahu insyaAllah. Dan kita bersama dengan Ustaz Muhammad Zul Haq bin Hashim ataupun yang panggilnya Ustaz Zia. Berasal dari Perak Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia masih muda remaja lagi. Alhamdulillah sihat Ustaz. Masih muda remaja lagi Ustaz kita ni. Okey, Ustaz sebelum itu saya akan perkenalkan sedikit mengingat latar belakang Ustaz. Di mana Ustaz merupakan berpendidikan di SMK Al-Mashur Penang. Memiliki diploma tahfiz di JAKIM dan juga sarjana muda qiraat Syubra Al-Azhar Mesir dan merupakan master pengajian Islam Open University. Dan Ustaz menimbulkan pensyarah debutan Darul Quran JAKIM bermula pada 2005 hingga 2007 dan kini merupakan penolong pengurus ya, penolong pengurus dan kuah daripada Pusat Pengurusan Zakat PBZ Malaysia Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB. Alright Ustaz, hari ini kita bertemu dengan warga-warga webinar kita untuk mengkongsikan dengan tajuk yang cukup menarik Ustaz, iaitu zakat ISB, hukum, syarat dan juga cara pengiraannya yang perlu kita tahu. Banyak persoalan yang akan digunakan oleh warga-warga pendengar kita. Jadi jangan malu segan, teruskan melalui chat dan saya akan serahkan kepada Ustaz Zia. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين أما بعد yang saya kasihi الفضل Tuan Muhammad Zaki Haji Alwi masyaallah moderator. Seterusnya kepada seluruh pimpinan pengurusan ASNB yang saya kasihi, seluruh warga webinar ASNB yang hadir pada Sayyidul Ayyam pada hari ini. Kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada mereka yang bersama dengan kita sama ada di platform Zoom, FB Live dan seumpamanya. Tahniah kerana bersama-sama dengan program kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kita ilmu, beramal dengan ilmu dan kita semua insya-Allah menjadi penyampai-penyampai ilmu di atas muka bumi ini insya-Allah. Hadirin yang saya kasihi sekalian. Insya-Allah kita akan berbicara tentang zakat ke atas pelaburan ASB. Hadirin yang saya kasihi sekalian, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk kita ini berusaha mencari rezeki, maka alhamdulillah ramai daripada kalangan kita yang bekerja mencari rezeki di atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Cuma hadirin sekalian, di sebalik penganugerahan rezeki dari Allah ke atas kita ini, ada orang dia memposisikan diri dia menjadi kalangan dan golongan yang disebut sebagai syakura, orang-orang yang bersyukur di atas limpahan rezeki tersebut. Tetapi ada di kalangan orang Islam yang bekerja, dia meletakkan diri dia menjadi golongan yang kafura, iaitu kalangan yang kufur di atas kurniaan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di pusat zakat di PPZ Mawib, hadirin sekalian, kita bertemu dengan pelbagai ragam-ragam pembayar-pembayar zakat. Masya-Allah, mereka ni bila bayar zakat sudah tentu itu adalah indikator mereka itu bersyukur di atas rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka.
Maka PPZ hadirin sekalian, kita berdepan dengan pembayar-pembayar zakat. Sebab PPZ adalah entiti yang mengumpul ataupun menerima bayaran zakat. Sebab tu namanya pusat pungutan zakat, yang memungut zakat. Adapun kalaulah yang membuat agihan distribution tidak dibuat oleh kami di PPZ. Agihan zakat dibuat di Baitul Mal. Baitul Mal dan PPZ ni tak sama dia punya fungsi dia. Dia dua entiti yang berbeza. PPZ pungut zakat, Baitul Mal di sana agih zakat. Jadi di PPZ ni hadirin sekalian, kita berdepan dengan macam-macam kerenah orang. Ada daripada kalangan pembayar-pembayar zakat hadirin sekalian, kita pun kadang-kadang tak kenal karakter mereka. Sebab ada yang datang ke PPZ hari tu hadirin sekalian dengan hanya memakai pakaian yang biasa-biasa saja. Dia memakai pakaian jubah hari tu. Dan kalau jubah macam jubah tuan-tuan, mungkin jubah itu jubah haramain, jubah dari Qatar apa semua, nampak mahal. Tapi yang seorang ni dia datang ke PPZ, dia pakai jubah, jubah pun jubah yang biasa-biasa punya. Jubah pun di bawah tu ada macam spring lah. Baik, dia datang dan ada di kalangan amil, cashier kita yang menyangka individu ni dia adalah nak datang ni nak minta zakat. Ada cashier kita yang beranggapan sedemikian, memandangkan dia punya appearance, penampilannya macam tu, hanya berjubah, jubah pula biasa-biasa, mungkin dia ni nak terima zakat ataupun nak tanya berkenaan bantuan zakat. Tapi bila amil kita pelawa dia duduk di hadapan cashier, dia sebut pada cashier, pada amil kita, dia nak bayar zakat, zakat simpanan dia campur dengan pendapatan dia, dia nak bayar RM1 juta. Walaupun penampilan gitu, kita rasa macam nak terima zakat dia dia ni. Walhal, dia nak bayar zakat dia RM1 juta. Zakat saja hadirin sekalian, Masya Allah, RM1 juta. Kalau RM1 juta zakat dia, bererti hadirin sekalian, berkemungkinan simpanan dia paling kurang RM40 juta. Sebab zakat ni 1/40. 1/40. Kita ada 40, satu itu Allah dan Rasul. 1/40 ini bersamaan dengan 2.5%. Kalau dalam hadisnya disebut, dalam hadis riwayat Abu Daud, فَإِنْ كَانَتْ لَكَ 20 دِنَارًا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلِ فَفِيهَا نِصْفُ دِنَارٍ. Kata Nabi SAW, sekiranya kamu memiliki 20 dinar, fa in kanat laka 20 dinaran, kamu ada di sisi kamu simpanan 20 dinar, maka kata Rasulullah, wa hala alaihi alhaul, jika genap setahun haulnya, maka zakat harta yang dikenakan ke atas simpanan itu, fa fiha nisfu dinarin, setengah, separuh dinar daripada 20 dinar. Maksud separuh dinar dari 20 dinar ni hadirin sekalian, bukan maksudnya 10 dinar. Tapi maksudnya ialah 1/40. Maksudnya ialah 1 dinar tu separuh. Jadi maksudnya ialah 1/40. 1/40 ni hadirin sekalian, kalau kita convert dalam bentuk percentage, maka kadar zakat 1/40, sebab kadar zakat ni tak berubah dari dulu sampai bila-bila. Kadar zakat ni ialah 2.5%. Itu kadar yang tetap. Sebab hadirin sekalian, ada juga orang yang confused. Bila kita tanya kadar zakat ni berapa, dia sebut kadar zakat ni, dia kata 6% kot.
Kita kata 6% ni dulu kadar GST dulu. Dia kadar zakat ni 2.5% sahaja. Baik. Apabila kita menyentuh tentang zakat di ASB ni, zakat ASB, zakat pelaburan ASB ni. Baik, dalam kaedah zakah disebut li zakah kullu nam fahuwa wi'a. Maksudnya setiap harta yang berkembang adalah sumber untuk dizakatkan. Jadi hadirin sekalian, pelaburan yang dibuat di ASB bertujuan mengembangkan harta dan mendapatkan pulangan berupa keuntungan yang diperolehi menerusi dividen, bonus dan pendapatan ASB setiap tahun. Oleh yang demikian, sesuatu hasil yang diperoleh sekejap. Dia punya sekejaplah. Okey. Oleh yang demikian, sesuatu hasil yang diperoleh menerusi pengembangan harta yang disandarkan kepada emas dan perak dikenakan zakat 2.5%. Maka hadirin sekalian, ASB ini ia adalah suatu bentuk tabungan kekayaan sebab dia ada unsur investment, ada unsur pelaburan. Maka dari sudut syarak, Islam memandang tiap pelaburan itu dia adalah wi'a, ia adalah sumber yang berkembang dan ia adalah satu aset yang tertakluk kepada ibadah zakat. Baik. Zakat ni hadirin sekalian ada dua. Zakat fitrah yang kita bayar di bulan Ramadan dan satu lagi zakat harta. Zakat harta ni dipecahkan kepada pelbagai jenis zakat. Zakat pendapatan, zakat saham, zakat KWSP, zakat simpanan. Maka zakat dalam bentuk ASB ini, ia adalah termasuk di dalam ruang lingkup zakat simpanan. Nah, dia dalam kiraan zakat simpanan, zakat ASB ini. Cuma sebelum tu hadirin sekalian, kita kena tahu apakah syarat-syarat wajib untuk kita bayar zakat. Syarat untuk kita ni bayar zakat, ada 5 syarat wajib untuk kita bayar zakat. Yang pertama hadirin sekalian, iaitulah Islam. Syarat wajib bayar zakat harta yang pertama ialah Islam. Kalau tak Islam, belum wajib bayar zakat. Cumanya hadirin sekalian, seumpama ada pembayar kita di masjid negara, dia datang ke kaunter kita di masjid negara, dia pembayar bukan Islam, tapi dia tetap bayar zakat pendapatan. Sebab dia rasa bila dia bayar zakat, dia dapat positive impact, dia kata. Itu bahasa dia lah. Bahasa kita ialah al-barakah. Bila bayar zakat, insya-Allah kita meraih keuntungan yang kita tidak sangka-sangka. Sebab itu Allah sebut di dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jika sekiranya penduduk di satu-satu kawasan, negeri, tempat, penduduk dalam negara, mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala ibadah, termasuklah menunaikan zakat. Lafatahna alaihim barakat. Allah SWT akan membuka pintu-pintu pertambahan kebaikan. Al-barakah dengan maksud ziyadatul khair, kata Imam Hafsani. Bertambah kebaikan dari segenap penjuru. Kadang-kadang hadirin sekalian, kita simpan di ASB, ASB alhamdulillah bertambah dari sudut dividen. Tetapi kadang-kadang Allah tambahkan rezeki kita merentasi amount RM. Kadang-kadang Allah tambahkan dari sudut kesihatan. RM mungkin bertambah sikit. Yang bertambah banyaknya bila dia bayar zakat, bertambah kesihatan. Kadang kesihatan tak bertambah. Tapi yang bertambah
anak bertambah misalnya. Kadang anak tak bertambah. Yang bertambah isteri pula. Yang tu macam lain sikit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun bertambah di sini bertambah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama Islam. Syarat yang kedua wajib bayar zakat harta termasuk zakat ASB ni ialah merdeka. Merdeka. Itu syarat yang kedua. Merdeka ni bukan 31 Ogos 1957 tu, bukan. Yang tu kena tanya Mak Kilau. Merdeka ni maksudnya kita boleh implement syariat tanpa tekanan, tanpa paksaan. Syarat yang ketiga ialah disebut sebagai nisab. Cukup nisab. Nisab ini, hadirin sekalian, paras minimum. Paras minimum yang kalaulah kita ada duit banyak tu, maka kita wajib membayar zakat. Nisab ini ialah satu angka benchmark yang paling rendah. Kalaulah duit kita mencecah paras itu, kita wajib bayar zakat. Maka hadirin sekalian, bila sebut paras minimum harta yang dikenakan zakat, ia disebut dalam hadis Abu Daud, ia bersandarkan kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa alayka syai'un hatta yakuna 20 dinaran. Kamu tak payah bayar zakat simpanan, tak payah bayar zakat ASB pun tak payah, melainkan nilai harta ataupun nilai simpanan kamu nilainya ialah bersamaan dengan 20 dinar. 20 dinar ni sahabat-sahabat sekalian bersamaan dengan 20 mithqal, bersamaan dengan 25 mayam, bersamaan dengan 2.7108 saga, dan bersamaan juga dengan kalau di convert dalam bentuk RM, 20,361 ringgit, bersamaan dengan 85 gram emas. Jadi hadirin sekalian, ASB kita tak perlu bayar zakat lagi kalaulah duit simpanan kita tu di bawah 20,361. Macam mana dapat 20,361? Berdasarkan hadis Abu Daud yang Nabi kata tak perlu bayar zakat melainkan ada 20 dinar. Maka 20 dinar equivalent dengan 20,361 ringgit. Maka syarat pertama tadi kita sebut Islam, kemudian merdeka, kemudian kita sebut nisab. Yang keempat ialah haul. Haul merujuk kepada sebenarnya ialah tempoh matang. Cuma dalam ASB, haul ni merujuk kepada setahun. Biasanya 31 Disember pada tahun semasa. Itu namanya haul. Ada setengah orang dia tanya, ustaz, zakat ni nak tunggu kaul ke? Kaul dia bantai. Kita kata kaul mana? Kaul yang lemah ke kaul yang sahih? Dia bantai kaul. Bukan kaul. Haul. Haul. Nah. Baik. Itu yang keempat. Yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, ialah full ownership. Milkutam. Pemilikan penuh. Maksudnya, kita hanya kena bayar zakat apabila wang itu kita boleh bawa keluar, kita boleh memiliki. Pemilikannya penuh pada kita. Tapi kalau umpamanya KWSP, semasa kita masih mencarum di EPF, kita tak wajib bayar zakat EPF sebab full ownership tak ada. Kita tak boleh bawa keluar wang EPF kita. Ia tertakluk kepada term and condition. Sebab itu di EPF tidak ada full ownership. Tapi kalau di ASB ini kebanyakannya memang sudah ada pemilikan tetap. Pemilikan yang penuh. Maka sebab itu kalau cukup syarat zakat di ASB ini memang tertakluk kepada 2.5% untuk dizakatkan itu.
Baik, kita terus kepada slide kita. Next punya slide, insyaAllah. Baik. Kaedah pengiraan zakat ASD. Yang pertama, kita tengok pelaburan di ASB yang dibuat menggunakan wang atau modal sendiri. Yang kedua, pelaburan dibuat dengan fasiliti pembiayaan ASB dengan pihak bank. Yang ketiga, perolehan selepas penyerahan semula sijil pembiayaan pelaburan ASB. Kita tengok yang pertama. Baik, yang pertama ni menggunakan duit sendiri. Ni maknanya boleh bacalah, kita sebut secara sinopsisnya. Maksudnya hadirin sekalian, kalau kita guna duit sendiri, senang. Modal yang kita guna tu plus dividen, maka darab 2.5%. Misalnya, Tuan Zaki moderator, misalnya 1 juta misalnya. Lepas tu dapat campur dividen katakan 10%. 110,000. 1 juta. 1 juta 100,000. 1.1 million misalnya. Maka 1.1 million maksudnya duit kita tadi plus dividen terus darab dengan 2.5%. Itu maknanya insyaAllah senang. Bila maksudnya kita tak berhutang dengan siapa-siapa, confirm itu duit kita secara full ownership pada kita, maka hadirin sekalian, tambah dengan dividen, darab dengan kadar zakat. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi zakat ni hadirin sekalian, untuk makluman, rebutlah, saya nak pesan, terutama pada hari Jumaat ni. Zakat ini hadirin sekalian, ia adalah sedekah yang sangat afdal. Dan keafdalan dalam bab zakat ni hadirin sekalian, disebut dalam Quran dan hadis ada dua bentuk. Dua bentuk afdal zakat ni dalam dua bentuk. Kalau kita duit pokok kita dalam ASB tambah dividen, kita darab 2.5%, ya, kita dah tunai kewajipan kita dalam agama. Tapi nak ambil, nak dapat afdal dalam bab zakat ni, disebut ada dua perkara. Yang pertama, kalaulah misalnya zakat kita plus dividen, duit kita plus dividen katakan RM100,000 di ASB. Jadi zakat kita darab 2.5%, RM100,000 darab 2.5%, RM2,500. Tapi bila kita datang ke PPZ, kita nak bayar tu, faman tatawwa'a khaira fahuwa khairullah. Allah kata, kalau boleh kita lebihkan sikit daripada bayaran wang yang wajib itu. Ia ada unsur ihtiyat, berhati-hati, dan ia adalah cerminan kesyukuran kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya kalau yang wajib 2,500, kita bayar misalnya 2,600, kita lebihkan. Maka disebut dalam Al-Baqarah ayat 184, ia adalah tatawu', maka kata Allah, itu adalah perkara yang sebaik-baik untuk diri kamu. Itu dari satu sudut. Maksudnya, dengan kita lebihkan bayaran, niat kerana Allah. Dari satu sudut yang lain, afdal pada dimensi yang kedua ialah misalnya duit dalam ASB kita tu misalnya tak sampai pun nisab. Nisab kita kata tadi 20,361. Mungkin duit dia dalam ASB mungkin 1,000. 1,000 ni tak cecah pun paras nisab. Maka secara asasnya tak wajib zakat. Tetapi disebut di dalam Sahih Muslim, afdal dalam bab zakat ni, meskipun dia tak kena zakat, juhdum min muqil. Itu diistilahkan dalam Sahih Muslim. Walaupun dia tak cecah paras nisab, tapi dia nak bayar juga zakat atas kekuatan semangat dia, atas dia punya keinginan, burning desire dia, iradatul qawiyah,
keinginan yang meluap-luap untuk nak menegakkan ibadah zakat ni. Walaupun dia tak wajib, dia bayar juga, pahalanya besar. Dalam Sahih Muslim, ia adalah ibadat yang sangat afdal. Nah, jadi hadirin sekalian, misalnya saya yakin yang hadir webinar ni memang duit memang banyak dah, melimpah-limpah dah. Tapi kalau sahabat-sahabat kita yang belum cukup nisab pun, kita serulah untuk bayar juga zakat wang simpanan. InsyaAllah dengan kesungguhan kita untuk nak menegakkan arahan Allah, InsyaAllah Allah SWT akan bagi barakah pertambahan kebaikan pada kita insyaAllah. Baik, kita terus kepada next slide. Ini maksudnya kita boleh buka portal rasmi ASNB, turut memaparkan taksiran zakat dengan mengambil kira baki akhir pelaburan pada tahun taksiran. Berpandukan contoh berikut, penyata pelaburan memaparkan untuk tempoh Januari sehingga Disember pada tahun taksiran semasa. Dalam contoh ini, nilai dividen telah dimasukkan sekali dalam baki akhir pelaburan. Maka 31 Disember itu berapa baki akhir pelaburan, terus darab dengan 2.5%. Selesai. Okay, next slide. Baik. Situasi pertama tadi, guna duit sendiri, tak pinjam mana-mana. Selesai. Situasi kedua, pelaburan ASB ini ialah dia melabur dengan pembiayaan ASB dengan pihak bank. Maksudnya dia melabur dengan pinjaman. Baik. Saya baca dulu. Jadi kita tengok soalan. Bagi situasi ini, pengiraan zakat hanya akan dikenakan ke atas dividen atau keuntungan yang diperolehi sahaja. Adapun bagi modal pelaburan, tidak dikenakan zakat ke atasnya. Kecuali setelah berlakunya penebusan sijil pelaburan ataupun setelah selesai tempoh bayaran balik pembiayaan. Maka kalaulah hadirin sekalian, kita letak duit dalam ASB, duit itu ialah duit pembiayaan ASB dengan pihak bank lain. Maka hadirin sekalian, secara asasnya zakat itu ke atas dividen sahaja. Sebab duit itu pun duit kita pinjam. Maksudnya kekuatan keuangan kita tu belum stabil sebab kita pun meminjam. Jadi yang kita zakatkan ialah dividennya sahaja. Itu secara asasnya. Tapi kita kena tengok juga dia punya substance, dia punya perincian dia sedikit. Okay, next. Lahiq. Baik. Okay, next lagi. Okay. Ini dia punya perincian dia. Kita sebut tadi kita hanya kira dividen saja, tapi dia ada perincian. Baik, kes satu. Dividen atau pendapatan ASB yang diperolehi tidak digunakan untuk membuat pembayaran semula pembiayaan. Maksudnya solid, dia dapat dividen, dia tak guna dividen tu untuk bayar bulanan pinjaman ASB itu. Contohnya, modal pelaburan maksimum RM200,000 dalam bentuk sijil pelaburan. Dividen atau pendapatan ASB 5% dari RM200,000, iaitu RM10,000. Maka RM10,000 darab terus dengan 2.5%. Maka zakatnya RM250. Justru zakat yang dikenakan adalah RM250. Dalam contoh ini, nilai dividen yang diperolehi tidak melebihi nisab tahunan zakat. Maksudnya hadirin sekalian, dalam kes ni, dividen yang diperolehi itu tidak pun melebihi nisab tahunan zakat. Maksudnya, RM10,000. Dia dapat dividen RM10,000.
10,000 tu di bawah nisab. Nisab kita kita sebut tadi 20,361. Tapi maksudnya hadirin sekalian, dia nak ambil kaedah yang afdal walaupun misalnya dia tak cukup lagi nisab. 10,000 tu tak cukup nisab. Maka kalau dia nak zakatkan, dia boleh zakatkan RM250. Ataupun satu lagi situasi, memang 10,000 dividen dia, 10,000 dividen dia menerusi ASB ini tak cukup nisab. Tetapi dia mungkin ada harta-harta simpanan yang lain. Umpamanya harta simpanan dia di Maybank ada 10,000. CIMB ada 10,000. Maka dicampur semua baki akhir simpanan setiap bank campur dengan 10,000 dividen ASB, maka tetap dikenakan zakat daripada semua simpanan-simpanan yang dicampurkan itu. Baik, next. Baik, mengapa dikenakan zakat juga? Baik, hal ini memerlukan perincian. Dalam contoh berikut, pendapatan dari ASB itu dicampurkan dengan kesemua pemilikan harta individu yang telah cukup untuk dizakatkan. Ha, okay, kita dah sebut tadi. Okay, tak apa. Next slide. Next. Okay, kita tengok kes yang kedua. Dia buat pinjaman dan dia dapat dividen, tapi dividen tu dia bukan dapat solid untuk dia. Dia gunakan untuk buat pembayaran semula pembiayaan dia. Dalam kes ni, zakat dikenakan ke atas baki atau lebihan dividen yang masih ada selepas ditolak jumlah pembayaran semula pembiayaan. Contoh, modal pelaburan maksimum RM200,000 dalam bentuk sijil pelaburan. Dividen atau pendapatan ASB 2021 5% dari RM200,000, RM10,000. Jumlah pembayaran semula pembiayaan selama setahun dikira berdasarkan tempoh ansuran bulanan pembiayaan pelaburan ASB selama maksimum 30 tahun. RM1,099 sebulan darab 12 bulan RM13,188. RM10,000 dividen atau pendapatan ASB tolak RM13,188. Bayaran semula pembiayaan. Jadi RM3188. Maksudnya hadirin sekalian, dividen dapat RM10,000. Tapi hutang kena bayar RM13,000 lebih. Maka negatif pula. Yang ni tak adalah zakat dia. Tak adalah zakat dia. Okey. Sekejap. Saya tengok apa ni soalan sikit. Saya nak salam ustaz, saya nak tanya untuk bahagian anak yang bawah 18 tahun dan mempunyai pelaburan di ASB, adakah pelaburan anak tersebut perlu dizakatkan atau bagaimana? Terima kasih yang bertanya. Baik. Bagi anak yang meskipun di bawah 18 tahun yang ada pelaburan di ASB, maka kalaulah pelaburan itu boleh dicairkan, ada kecairan. Kita maksudnya tidak terikat dengan akad, tempoh matang dan seumpamanya, kalaulah boleh dicairkan. Maka hadirin sekalian, misalnya pelaburan anak itu misalnya RM40,000 misalnya. Maksudnya hujung tahun end balance katakan duit anak tu RM40,000. Maka zakat itu dalam mazhab Syafi'i tidak melihat kepada sama ada orang itu baligh ataupun tidak.
Kerana zakat itu dinilai berdasarkan lima syarat yang kita sebut tadi. Syarat wajib zakat ada lima. Ingat balik. Islam, merdeka, haul, nisab, full ownership. Tak ada pun disebut dalam syarat wajib zakat itu kena baligh. Jadi tak kisah. Hatta anak itu mungkin 10 tahun. Tapi wang di ASB dia misalnya melepasi dah nisab. Mungkin ada dah 40 ribu misalnya. Maka parent, ibu ayahlah yang hadirin sekalian bayarkan zakat. Maknanya boleh bayarlah guna duit ayah tapi nanti ambil baliklah daripada duit anak tu. Maksudnya sebenarnya duit anak tu yang kena zakatkan. Zakat dari duit anak tu. Cuma mungkin teknikal ayah nak dahulukan duit dia. Nanti ayah boleh ambil balik daripada duit anak. Nak sebut bahawasanya walaupun di bawah 18 tahun tertakluk dengan ibadah zakat simpanan di ASB. Ya. Yeah. Kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan ni dekat chat ya Ustaz eh. Oh, dekat chat kan. Saya tengok jap ni. Salam Ustaz, soalan. Daud dia lari sikit. Isteri yang terima pampasan takaful. Boleh apa ni? Boleh tak bacakan sikit yang isteri tadi? Dia, boleh Ustaz. Dia lari sikit ya. Yang isteri terima takaful tadi. Macam mana Ustaz? Isteri yang terima pampasan takaful dari kematian suami sebanyak 500,000. Baik, baik. Ada 4 orang anak kecil dan suri rumah sepenuh masa. Jadi sekiranya dia letakkan duit tersebut dalam ASB, adakah masih perlu dizakatkan bila cukup haul sedangkan 5% dari RM500,000 hanya RM25,000 setahun bersamaan dengan RM2,083 sebulan yang nak digunakan untuk anak-anak semua. Mana cukup katanya kalau kena zakat sekali? Begitulah soalannya Ustaz. Ya. Baik. Soalan ni memang senantiasa berlegar pada pemikiran kita lah. Iaitu maksudnya misalnya dapat takaful apa semua tadi kan, katakan 500 ribu apa semua kan. Betul. Jadi misalnya kalaulah dibayar zakat 2.5% misalnya dah ditelan dengan zakat. Betul. Katakan dividen ASB misalnya 5% juga. Jadi tinggallah orang kata hasil dia tu buat rasa-rasa ya lah. hasil dia tu sikit kan. Sikit. Kita kata sikit. Jadi hadirin sekalian, dia dalam falsafah zakat simpanan ni dinamakan zakat simpanan macam puan tadi sebut sebab nak belan daripada 500,000 tu lah. Kalau dah bayar zakat apa semua, yang itulah tahun depan tu nak guna lagi untuk nafkah pembiayaan nak belanja sekolah apa semua. Okay. Jadi dalam Islam, dia zakat ini diwajibkan hadirin sekalian melihat kepada al-ghina. Kata Syekh Al-Qarbawi, beliau simpulkan syarat wajib zakat ni dinamakan al-ghina. Al-ghina ni hadirin sekalian maksudnya ialah Kita ada kekayaan. Itu maksud al-ghina. Kekayaan dalam Islam berbeza dengan kekayaan definisi ataupun tasawur, gambaran kita. Gambaran kita, kaya ni ialah ada ratus ribu, ada satu juta, rumah besar, kereta dahsyat-dahsyat. Itu gambaran kekayaan kita. Tapi dalam fiqah, kaya dalam fiqah ialah apabila
kata Ibnu Nujaim, apabila seseorang itu memiliki nisab. Seseorang yang memiliki nisab, ia dianggap kaya. Jadi seseorang yang memiliki nisab, hadirin sekalian, maksudnya nisab kita 20,000 misalnya, simpanan dia lebih dari 20,000, katakan simpanan dia 100,000. Jadi hadirin sekalian, bila simpanan dia lebih dari nisab, maksud kaya dalam Islam ialah dia kena agihkan 2.5% daripada jumlah simpanan dia tu untuk fakir miskin, untuk orang lain. Walaupun hadirin sekalian, kita kata benda tu mengurangkan, ialah amount tu berkuranglah. Tetapi hadirin sekalian, dalam Islam ia adalah mekanisme penjagaan kepada harta. Bila kita bayar zakat 2.5%, kita mungkin menikmati ASB, mungkin kalau dividen 5%, bakinya mungkin boleh nikmati 2.5% saja. Tetapi kita kena ingat dalam akidah kita, zakat ini falsafahnya ialah hasinu amwalakum bizakah. Zakat ini dia berfungsi memagar harta-harta kita. Walaupun kita nikmati itu sikit, tapi ia adalah bentuk perlindungan dan penjagaan dari Yang Maha Esa supaya harta-harta kita tak rosak. Saya bawa satu contoh. Ada seorang ni, dia memang tak mau bayar zakat simpanan. Dia ada simpanan. Macam-macam bank dia ada. Dia kerja, dia menyimpan. Bila amil-amil zakat, nak terang bab zakat, dia tak mau dengar. Sampailah hadirin sekalian, bila dia pencen, dia ada simpanan RM 2 juta. Tanpa setiap tahun sebelum tu, tanpa dia bayar zakat. Sebab dia kata zakat akan mengurangkan harta dia. Maka dia ada simpanan 2 juta masa dia pencen. Tapi selepas dia pencen, dia diuji dengan sakit yang pelik. Berubat tak baik. Berubat tak baik. Berubat menggunakan jumlah dana yang besar. Tak baik. Tak baik. Bertahun-tahun dia berubat dengan pelbagai kaedah dalam luar negara. Tak baik-baik juga penyakit dia. Sehingga akhirnya simpanan dia itu habis kesemuanya. Sebab itu benarlah ucapan Rasulullah, ma khalatati sadaqah illa afsadathu. Maksudnya, kalaulah kita ni dah dikatakan kaya pada fiqah, kita tak lunas zakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan rosakkan harta-harta kita. Tu maksud dia. Jadi hadirin sekalian, kita dapat dividen ASB mungkin 5%. Tolak zakat 2.5, kita hanya enjoy sekitar 2.5. Meskipun tidaklah menggunung banyak, tetapi insya-Allah yakinlah Allah akan pagar harta kita. Misalnya anak kita tak sakit pelik-pelik misalnya. Mungkin pasangan kita tak jadi perangai pelik-pelik. Percayalah, yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan pagar harta kita. Lagi satu hadirin sekalian, bila kita bayar zakat simpanan, ASB ini dia dikira zakat wang simpanan. Dalam kiraan zakat wang simpanan, kita kena ingat, semua yang kita zakatkan itu, fiqah tak suruh kita ambil, maksudnya di tengah-tengah ataupun di awal. Tapi fiqah suruh kita ambil, hadirin sekalian, kiraan zakat simpanan ini ialah di hujung. Haul. Artinya kita dah gunakan dah duit simpanan kita itu untuk belanja apa semua, belanja anak-anak persekolahan apa semua, hujung itu barulah kita darab dengan 2.5%. Maksudnya setelah ditolak semua-semua perbelanjaan, baki akhir dalam simpanan kita itu, Allah kata mu kena bagi juga kepada fakir miskin. Walaupun duit kamu mungkin tinggal 50,000 je, tapi disebabkan melepasi nisab, maka di sana
kita disuruh oleh Allah bagi juga 2.5% kepada fakir miskin. InsyaAllah dengan pemberian itu sebenarnya penambahan keberkatan di sisi Allah. Baik, kita tengok apa ni soalan seterusnya. Bagaimana dengan pelaburan ASB pada syarikat yang tidak patuh syariah, Maybank dan lain-lain? Adakah termasuk perlu dibayar zakat? Baik, pelaburan ASB ini memang telah diputuskan oleh mufti, jabatan mufti, bahkan ASB ada panel syariah mereka, hadirin sekalian. Sekarang ini pelaburan ASB memang kesemuanya patuh syariah belaka. Patuh syariah belaka. Tapi kalau ada pelaburan selain ASB yang kita buat itu tak patuh syariah, maka adakah tertakluk pada zakat pelaburan yang tak patuh syariah ni? Maka kalau pelaburan tak patuh syariah, juga tertakluk pada zakat berdasarkan duit asal kita, duit pokok kita itu. Adapun keuntungan yang dijana dari pelaburan yang tak patuh syariah, keuntungan itu dapat pergi ke Baitul Mal. Serah kepada Baitul Mal, Baitul Mal akan channelkan untuk buat jalan untuk kepentingan umum. Sebab keuntungan yang dijana dari pelaburan yang tak patuh syariah, kita maksudnya zakat pun tak boleh dibayar sebab duit tu tak bersih, kita pun tak boleh pakai, melainkan kita kena serah kepada Baitul Mal untuk disebut sebagai wang tidak patuh syariah, kena berikan kepada Baitul Mal. Itu kaedah dia. Okey, ada lagi ke soalan? Salam Ustaz. Zakat yang perlu dibayar atas semua simpanan jika langsung tidak digunakan, adakah perlu dibayar atas kesemuanya pada setiap tahun? Baik. Zakat, hadirin sekalian, zakat simpanan ni kena bayar pada semua instrumen-instrumen yang kita simpan duit tu. Iaitu, hadirin sekalian, kalau simpanan kita di bank-bank misalnya, campurkan semua. Campurkan semua. Isunya ialah, hadirin sekalian, orang kita selalu kata macam ni. Ustaz, kalau simpanan tu berusik tak kena zakat kan? Orang kita selalu guna istilah kalau simpanan berusik tak kena zakat. Sebenarnya, hadirin sekalian, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dia tak kira berusik ke tak berusik ke, tengok kepada baki akhir and balance itu. Baki akhir, setiap tahun tengok baki akhir, campurkan semua baki akhir. Tak kiralah bulan 5 buat keluar, bulan 7 masuk balik, bulan tengah bulan 7 buat keluar balik, hujung bulan 7 memang berusik sungguhlah tu. Bukan takat berusik, berombak. Tak kisahlah tu. Yang penting dalam mazhab Syafi'i, nilai anggaran kekuatan keuangan seseorang ada pada akhir haul. Dalam konteks kita, ada pada 31 hari bulan 12 itu. Maka semua simpanan, walaupun guna ke, tak guna ke, tengok yang 31 hari bulan 12. Tengok yang, ataupun haul dia mungkin Ramadan. Tengok haul seseorang, akhir haul itu, maka dibayar pada setiap tahun. Zakat ni setiap tahun lah, sebab ia adalah syaratnya haul dalam bentuk tahunan. Okay, Ustaz, kita teruskan. Mungkin ada slide lagi yang seterusnya. Okay. Ini soalan Q&A ni kita akan pergi boleh, ke sisi boleh, Q&A. Boleh. Okay. Baik. Seterusnya, perolehan selepas penyerahan semula sijil pembiayaan pelaburan ASB. Sebahagian pelabur menggunakan kaedah membuat pembiayaan pelaburan ASB dan dalam tempoh tertentu membuat penebusan sijil surrender dan menyelesaikan bayaran baki pembiayaan untuk mendapatkan keuntungan dan pulangan.
dan pulangan. Okey. Yang ketiga pula ialah perolehan selepas penyerahan semula sijil pembiayaan pelaburan ASB. Yang ketiga ni maksudnya dia dapat amount selepas dia serahkan sijil pembiayaan pelaburan ASB. Maka zakatnya, okay, kita tengok slide. Pengiraan zakatnya kes 1, penyerahan semula sijil pelaburan lebih awal sebelum tamat tempoh pembiayaan. Contoh 1, penyerahan sijil pelaburan pada tahun kelima dalam tempoh pembiayaan selama 25 tahun. Tahun kelima dia pi settle lah. Walhal pembiayaan dia 25 tahun. Maka lebihan tunai selepas penyerahan sijil tambah dividen tahun semasa ASB darab kadar zakat 2.5%. RM 22,000, 22,000, 2.61. Iaitu lebihan tunai penyerahan sijil pelaburan bernilai RM 200,000 tambah 10,000 dividen. Maka RM 32,000, 2.61 darab dengan kadar zakat. Zakatnya ialah 807. Jadi kalau zakat ni kita sebut tadi round figure saja. Bayarlah 850. Biar kita latih diri kita bayar lebih, tak payah baca point-point tu. Baik, seterusnya. Contoh yang kedua, penyerahan sijil pada akhir tempoh pembiayaan. Maka hadirin sekalian, nilai penyerahan sijil RM200,000 pada akhir pembiayaan tambah RM10,000 dividen. Yang ni senang. Maksudnya RM200,000 plus RM10,000 darab 2.5% 5250. Untuk mengetahui nilai serahan surrender value yang sebenar, rujuklah kepada pihak ASNB. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok soalan balik. Okey, nampak soalan ni. Soalannya makin lama makin banyak ni ustaz. Kita kumpulkan nanti. Kita minta ustaz terus sambung, kita habiskan slide kita dan kita pergi ke Q&A nanti. Tapi slide dah habis dah, slide dah habis dah. Okey. Slide dah habis dah, kita tengok go terus sikitlah nah soalan. Satu dua lah. Silakan. Kita pilih sikitlah memandangkan masa untuk kita nak pergi solat Jumaat. Kalau dulu dalam kita pergi solat Jumaat lambat nanti habis pisang. Dia awal sikit ni. Dia awal sikit. Soalan antara dapat gaji simpan dalam akaun setiap bulan bayar zakat pendapatan. Akhir tahun baki dalam akaun simpanan lebih 20K. Masih perlu bayar zakat simpanan? Bagus soalan-soalan yang ditanya oleh peserta kita semua bagus-bagus. Yeah. Tak apa, nanti kita kalau boleh kita bagi hadiah. ASNB memang nak bagi hadiah tu. Maknanya penyimpan dapat apa tu? 10,000 kan. Dapat bertuah ke apa tu, insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Kalau orang tu dia memang bayar zakat pendapatan. Zakat pendapatan ni hadirin sekalian, kata Ibnu Abbas, dia sebenarnya tidak pun tertakluk kepada haul. Zakat simpanan, zakat pendapatan, apa yang kita dapat, kita kena bayar zakat. Zakat atas apa yang kita dapat. Tu nama dia zakat pendapatan. So zakat pendapatan ialah gaji yang kita dapat. Di situ ada zakat pendapatan. Sebab tu hadirin sekalian, Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan, kenapa Allah guna terma anfiqu min tayyibati ma kasabtum? Kenapa Allah guna terma infak? Infak ni maksudnya hadirin sekalian, apabila kita dapat gaji, infak maksudnya kita lunaskan zakat Allah Rasul dulu. Bukan bila kita dapat gaji dah semua kita dah belanja minyak, petrol, semua Astro, semua belanja, berapa yang baki nak zakat. Bukan macam tu. Zakat pendapatan dia punya roh, spirit dia ialah apa yang kita dapat itu zakat 2.5 dulu. Sebab namanya zakat pendapatan. Yang didapat, yang kita dapat tu zakat dulu. Kalaulah
kita nak tolak semua astro, kita punya segala benda nak apa tu, macam-macam lah, beli pasu lah, tukar apa ni, rim ke apa ke, semua nak tolak juga. Itu yang biasanya orang yang gaji RM20,000 dia kata, ustaz saya ni tak payah bayar kot zakat pendapatan lah, sebab gaji saya RM20,000 sebulan, tapi hujung bulan defisit, ustaz, defisit habis RM20,000. Habis, bila dah habis takkan kena zakat kot. Dia salah konsep. Bukan kira akhir tu, kira akhir memang kita ni ahli majlis defisit kita ni. Kalau kira akhir, rokok saja dah berapa kan. Kalau kira akhir, kira yang masa dapat tu. Sebab tu dalam Islam, dalam surah Yusuf, untuk kita sarankan orang ni banyak melabur dalam ASNB ni, kita amalkan konsep surah Yusuf ayat 47. Allah sebut, fama hasattum fazaruhu fi sumbulih. Maksudnya, simpan dulu. Kemudian, baru guna untuk makan dan belanja. Simpan dulu. Kalau barat disebut, pay yourself first. Dalam Quran sebut, ayat 47, surah Yusuf. Kita kalau nak berjaya dalam bab simpan ni, mesti simpan dulu. Lepas tu, baru kita belanja. Kalau kita belanja dulu, lepas tu baru simpan, yang tu disebut sebagai balik awal. Baik. Baik, jadi soalan tadi, dia kena bayar zakat pendapatan. Bila dia berjaya simpan, itu dia dah create, dia dah create satu sumber kekayaan yang baru. Maka dia kena bayar zakat wang simpanan juga, walaupun dari gaji dia. Tapi disebabkan dia bina kekayaan yang lain, maka kena zakat. Sama juga dari gaji dia, dia beli emas. Setelah setahun, emas tu pun kena bayar zakat. Okey. Okey. Dan promo, okay, kita promo pada promo kita akan berakhir pada hujung tahun ini, tak lama je lagi. Jadi anda boleh layarilah. Layarilah laman web SMB di http://smb.com untuk anda mengetahui kempen yang adakan sepanjang tahun. Tinggal beberapa hari saja lagi, ustaz, kita nak pergi ke tahun baru ni, kan? Betul. Jadi rebutlah peluang ini. Berbagai kempen yang disediakan oleh pihak ASMB. Okey, ustaz, kita pergi ke soalan Q&A kita. Ya. Soalan Q&A kita pada pagi ini banyak soalan yang kita terima daripada para pendengar webinar kita. Okey, saya pergi pada soalan kita yang pertama. Saya baca, okey, from Radu. Okey, kita pergi kepada yang daripada sila. Wan Rusdi, dia tanya, ustaz, bagaimana dengan melabur ASB yang melabur dengan menggunakan ASB financing dan tidak dapat pulangan sebabkan kadar dividen ASB yang rendah tapi kos kadar pembayaran ASB tinggi. Adakah pelabur ASB tersebut perlu bayar zakat pelaburan? Okey, jawapan dia tak kenalah, sebab dia punya hutang tu tinggi kan daripada dividen dia. Jadi zakat ni dia kita kena bayar al-ghina kalau kita ada kekayaan. Tapi kalau kita dapat tu dividen tu tak boleh nak cover kita punya bayaran bulanan, tak ada zakat. Okey, jawapannya tak boleh. Terima kasih, ustaz. Okey, bagi soalan yang kedua datang daripada Raduyah. Sekiranya menggunakan baki terendah bulanan dalam tahun tersebut untuk kiraan zakat, adakah dibolehkan, ustaz? Baik. Okey. Dia ada tiga negeri di Malaysia yang menggunakan aplikasi pengiraan dia ialah end balance, baki akhir untuk kiraan zakat simpanan. Tiga negeri itu ialah kita, PPZ wilayah, kemudian LZS, Lembaga Zakat Selangor, dan Lembaga Zakat Negeri Kedah. Tiga negeri ini, cara kira zakat wang simpanan menggunakan baki akhir. Baki akhir. Adapun negeri-negeri lain, mereka menggunakan baki terendah. Baki terendah. Jadi sebenarnya, dia dua-dua boleh. Secara kesimpulannya, dua-dua boleh. Yang penting bayar aja. Tapi kita untuk memudahkan kiraan, kita di wilayah ni gunakan prinsip dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, baki akhir. Kalau AS, maknanya ASB tu 31 hari bulan 12, kita dah boleh kira dah zakat ASB kita. Merujuk kepada baki akhir.
kita sarankan gunakan baki akhir itulah. Walaupun maksudnya tetap juga negeri-negeri lain tu menggunakan baki terendah, sebenarnya masih lagi boleh. Kerana baki terendah ini ialah qaul ataupun ijtihad Imam Ahmad. Ada seorang tu hadirin sekalian, dia jumpa kita, dia jumpa asatizah amil kita, dia kata, "Ustaz," dia kata, "saya bayar zakat simpanan ni," dia kata, "saya memang tak nak bayar." Kita kata, "Sebab apa? Saya baki terendah pun saya tak nak bayar, baki akhir pun saya tak nak bayar." Kita kata, "Sebab apa tak nak bayar zakat simpanan ni?" Dia kata, "Sebab dia tak ada baki," dia kata. Tak ada baki. Tak ada baki. Tak ada baki nak bayar macam mana kan? Tak ada baki. Jadi kita ni, kita di wilayah, kita sarankan guna baki akhir. Boleh. Okey. Baiklah, soalan daripada Facebook Ustaz, datang daripada Badri Isam, saudara Badri Hashim. Okey, ESB seperti yang kata Ustaz tadi, di bawah kategori wang simpanan. Soalan yang pertama, untuk melabur duit sendiri, kenapakah dividen teruk dikira untuk dizakat sedangkan ia belum cukup haul? Yang pertama Ustaz ya. Okey. Okey, yang keduanya, kenapakah nilai wajib zakat adalah nilai pelaburan ke atas baki akhir tahun dan bukan nilai terendah pada tahun itu? Mohon penjelasan. Mungkin dah terjelaskan. Selamat menikmati. Ya. Baik, maknanya kita sebut tadi, baki akhir dia adalah ruh kiraan dalam mazhab Syafi'i. Akhir haul untuk kiraan zakat simpanan. Okay. Adapun baki terendah, itu adalah ijtihad dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. So sebenarnya dua-dua boleh. Sebenarnya kalau ikut, maknanya kalau kita pergi kepada perbahasan-perbahasan mazhab, boleh kedua-duanya. Cuma yang pendekatan kita di KL ni, kita memilih untuk baki akhir. So kalau orang tu bertegas misalnya nak kira zakat simpanan dengan lowest balance, ahlan wa sahlan, boleh sahaja. Boleh. Kemudian yang pertama tadi, baik, sebenarnya dia plus dengan maknanya yang kena zakat tadi, kalau kita letak dalam ASB duit kita sendiri dan kita dapat dividen. Dividen yang katakan 100 ribu duit kita sendiri, 100 ribu tu zakat simpanan. Sebenarnya plus dividen tu hadirin sekalian, memanglah kalau kita satu segi kita tengok tak cukup pun dia punya haul dia, dividen tu baru masuk je. Betul. Tapi falsafahnya ialah yang 100 ribu tu itu zakat simpanan kalau kita pecahkan. Yang dividen katakan 5%, 5 ribu tu, itu ialah zakat pendapatan. Zakat pendapatan. Zakat pendapatan ni afdal. Dibayar terus. Itu afdal. Dari kalau kita pecahkan statusnya lah. Tapi secara umumnya, kita sarankan baki akhir itu plus dividen, itu adalah zakat harta. Kerana zakat harta ni menggabungkan zakat simpanan, zakat pendapatan. So kita ambil langkah ihtiyat, langkah berhati-hati. Kalau kita nak bahas, memanglah 100 ribu tu sajalah yang betul-betul wajib dia. Nah, tapi kita nak ambil yang berhati-hati dan yang afdal. Yeah. Okey Ustaz, kita sambung pada soalan daripada Badrul Azmi. Okey, dia tanya, dia tersekma dengan kes ibu yang ada 5 orang anak tadi. Kes ibu yang ada 5 orang anak, kematian suami, terima takaful 500K. Kiranya ibu tu tidak bekerja. Soalnya sekiranya ibu tidak bekerja dan mereka dikira miskin, maka zakat 25% itu boleh ke disalurkan kepada anak-anak itu? Silakan Ustaz. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, zakat ni kita kena bagi kepada rightful recipient. Maksudnya asnaf yang betul-betul mustahik. 8 asnaf yang Allah gazetkan di dalam surah Taubah ayat 60 tu. Disebut bahawasanya hadirin sekalian oleh fatwa bin Bas dan seumpamanya, yang eloknya
kita bagi zakat ni bukan dalam kitaran anak, bukan dalam kitaran bagi zakat pada anak, bagi zakat pada cucu, bagi zakat pada pada atuk, bukan dalam kitaran tu. Usahakan untuk keluarkan daripada kitaran, maksudnya anak, cucu ataupun bagi zakat pada saya, bagi zakat pada mak saya, bagi zakat pada ayah saya. Usahakan untuk elak. Sebab dia kitaran tu kitaran adik-beradik yang ada hubungan usul dan furu'. Usahakan untuk elak. Tapi hadirin sekalian, misalnya, misalnya kalau dalam keadaan kita kata terdesak, dalam keadaan ibu tunggal tadi memang dalam kesempitan, anak dia pun yang yang sepatutnya dijaga, maknanya si ayahlah, si ayah dia tak ada dah, maksudnya atuk dia ataupun pakcik-pakcik dia ambil peranan yang untuk biaya anak-anak yatim tu sepatutnya. Hmm. Tapi kalaulah tidak ada pembiayaan, misalnya dalam keadaan begitu tak ada pembiayaan, pak menakan pun buat tak tahu, atuk pun tak ada dah misalnya, maka kita sarankan insya-Allah boleh, tapi usahakan kalau boleh tidak lebih dari 1/3 lah bagi zakat pada pada anak itu. Maksudnya nak bagi, usahakan jangan lebih 1/3. 2/3 salurkanlah kepada badan autoriti, pusat zakat juga. Itu kita sarankan sedemikian. Okey, itu jawapan daripada Ustaz. Makin lama nampaknya dalam WhatsApp kita makin banyak soalan ni Ustaz. Eh? Alright, tapi kita teruskan dengan soalan daripada Ashraf. Dia tanya, Assalamualaikum Ustaz. Jika kita buat pembiayaan ASB 100K, jumlah pembiayaan melebihi dividen yang kita dapat, tidak dikenakan zakat. Tetapi jumlah tunai yang ada melebihi haul semasa, perlu ke dikenakan zakat? Kata yang tunai saja Ustaz, silakan. Oh, maknanya 100,000 tu dia pinjam ke? Dia pinjam. Hmm. Yang yang dia ada dua jawapan lah sebenarnya. Yang syariah tak wajib zakat yang 100,000 tu sebab pinjam. Tapi dia ada tapi dia, yang afdal. Yang afdal ada satu dalam muzakarah fatwa tahun 2010. Sebarang pinjaman yang kita mampu bayar balik, maka pinjaman tu maksudnya boleh dikenakan zakat. Ini kita letakkan sebagai afdal lah, afdal. Jadi afdal sebab dia mampu bayar balik lah, walaupun kadang-kadang apa ni, dividen ASP tak boleh cover pembayaran instalment bulanan, tapi tapi dia dikira dia hanya top up sikit-sikit, dia kira mampu juga. Jadi afdal dia memanglah 100,000 tu afdal lah, 2.5% juga dibayarkan zakat, itu afdal. Tapi kita tak sebut gitu kerana yang syariahnya tidaklah wajib zakat yang 100,000 tu. Okey, itu jawapan Ustaz. Teruskan kepada Amirah. Ini Amirah bertanya, Amirah Musida, dia tanya, Ustaz, bagaimana zakat jika situasi seseorang guna dividen untuk bayar harga CJ 10K untuk surrender awal? Ditarik diri awal lah. Akhirnya 10K itu menjadi pemilikan sempurnanya. Silakan Ustaz. Sekali lagi tuan. Dia kata bagaimana zakat jika situasi seseorang itu yang digunakan dividen untuk bayar harga CJ 10K untuk surrender awal. Tapi akhirnya 10K itu menjadi pemilikan sempurna pada dirinya lah. Silakan Ustaz. Okey. Jadi kita tengok kepada berapa nilai surrender value, nilai surrender value itulah berapa nilai pemilikan akhirnya. Tak kira lah duit tu diambil dari mana ke, dividen ke apa ke, berapa nilai akhir dia, surrender value tu berapa. So surrender value tu darab dengan 2.5% zakat, dia jadi zakat, maknanya zakat pendapatan juga di situ. Alright, kita saya teruskan kepada soalan seterusnya. Hafiqah ada dua soalan. Saya baca yang pertama, sekiranya ada yang menambah saham, iaitu contohnya dalam pertengahan tahun dia buat tambahan saham, menggunakan lebihan gaji yang telah dibayar zakat pendapatannya, perlukah dimasukkan jumlah tersebut dalam kiraan zakat saham? Zakat wang simpanan. Wang simpanan, ya. Okey.
perlu perlu nanti tengok kepada kepada end balance baki akhir jugalah. Maksudnya dia kalau istilah orang kebanyakan ni maknanya berusik lah, berusik dari sudut dia tambah simpanan sedia ada. Jadi merujuk kepada baki akhir juga. So baki akhir tu dalam hujung haul dia darab 2.5%. Okey, dan selain dividen SB masuk 1 Januari 2023 tahun depan lah Ustaz dalam akaun. Baik. Jadi baik. Jadi akan jadi nisab untuk tahun depan lah ya. Ha. Okay. Baik. Kalau dividen tu masuk lambat kan? Ya. Masuk lambat tak apalah, kita kira tahun depan punya kiraan haul zakat lah. Alhamdulillah. So kiraan tahun zakat maknanya hujung, maknanya kiraan tahun depan punya lah sebab dah masuk bulan 1 kan. Okay. Baik. Alright, saya teruskan. Ni Iqbal bertanya soalan, mungkin soalan ni agak ni okay. Zakat pendapatan ialah apa yang diperoleh? Allowance side yang tak tetap atau bonus atau hadiah berupa wang tergolong juga ke dikenakan zakat pendapatan? Ya, yeah, ya. Yeah. Zakat pendapatan ni disebut mal mustafad. Maksudnya sebarang pendapatan dari sumber yang patuh syariah, sama ada kita bekerja, kita overtime, kita dapat claim, kita dapat apa ni harta pusaka ke apa semua, maka itu sebenarnya ia dianggap sebagai zakat pendapatan. Dia termasuk dalam kiraan zakat pendapatan juga. Alhamdulillah. Okey, itulah persoalan yang saya dapat Ustaz daripada para pendengar kita. Walaupun Iqbal ada bertanya lagi berkaitan dengan slide yang kedua katanya. Slide yang kedua ni dividen. Pendapatan SB digunakan bayar semula pembayaran. Macam mana dapat jumlah insuran bulanan 1099? Aduh, nak kena buka slide nombor dua pula Ustaz eh. Maknanya. Okey, tak apa. Yang tu nanti kita akan tengok balik. Encik Mahal, okey dah kita dah. Okey, nampaknya Ustaz, persoalan-persoalan daripada dalam WhatsApp group kita, nampaknya saya dah bertanya dengan Ustaz. Ya, ya. Kita dah sampai penghujung program kita pada pagi ini bersama dengan Ustaz Zia. Ustaz daripada Perak yang telah pun menerangkan kepada kita sedikit perkongsian berkaitan dengan EHB zakatnya. Dan mungkin kepada anda yang bersama dengan kami, insyaAllah daripada seperti biasa, ya, sekiranya anda ingin menganjurkan webinar secara online khusus kepada kegitangan anda di luar sana ataupun secara fizikal kepada kegitangan, nah, setelah koordinasi silalah emailkan kepada kami financialestate@sme.com.my ataupun hubungi kami di talian 0-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 
mari kita bincang bersama untuk penganjuran pada tahun 2023. Sepanjang tahun, insyaAllah, kita akan berwebinar ataupun secara fizikal. Alright, kita sampai penghujung, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Ustaz dan juga tim PPTEC yang dapat bersama dengan kami. Dan mungkin Ustaz ada kata-kata nasihat dan kata akhir sebenarnya nak melangkah kita ke tahun baru 2023 berkaitan dengan zakat ASB. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Zaki. Sekarang ni di PPZ maknanya ada kempen Yes, Year End Zakat. Banyaklah diberitakan, Masya Allah, di PPZ ni 500 hadiah. Tapi hadiah ni kita tak ambil dari fakir miskin punya portion, ambil dari amil punya bahagian. Jadi banyaklah tawaran-tawaran apa ni, skim-skim ataupun kelebihan-kelebihan zakat ni kita bagi. Kafalah, kafalah ni maksudnya kalau meninggal dapat 3,000, pembayar maknanya waris boleh dapat 3,000 dan seumpamanya. Ada wakalah, macam-macam. Tapi itu sebenarnya ialah pemberian ataupun anugerah-anugerah yang bersifat duniawi. Tapi yang paling hebat, hadirin sekalian, bila kita bayar zakat, kita tegakkan syariat Allah, tegakkan syariat Islam ni, antara yang hebat disebut dalam Sahih Muslim. Bila kita bayar zakat, tamna' maitatasu, siapa-siapa yang bayar zakat, kalaulah ajal dia telah pun sampai, dalam keadaan dia telah lunas kewajipan zakat, Nabi Muhammad sebut, tamna' maitatasu, insyaAllah dia pejam mata, dia mati dalam keadaan husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Wallahu'alam. Terima kasih banyak. Mohon kemaafan.
Sama kita terima kasih juga Ustaz kepada atas kesudian Ustaz Zia daripada Perak. Bari Perak Ustaz eh. Insya-Allah. Dari Perak, tahniah ASMB, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim BPSD yang bersama dengan kami dalam program webinar, sama-sama webinar pada pagi ini, dan insya-Allah untuk malam-malam tuan-puan ya, seperti biasa setiap Jumaat jam 10 pagi ASMB mengadakan program sembang-sembang ASMB yang terbuka kepada umum dengan topik-topik yang berlainan seperti pagi pada pagi ini kita bersama dengan Ustaz Zia dalam zakat, dan insya-Allah Ustaz dan masa-masa akan datang nanti kita akan jemput selagi Ustaz untuk kita berkongsi pendapat ilmu berkaitan dengan zakat insya-Allah. Dan terima kasih kepada anda. Akhir kata kami pihak ASMB lagi mohon maaf di atas kekurangan berlaku sebagaimana pun yang menjalankan, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Zaki, tahniah ASMB, tahniah yang hadir semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah.